Semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau mereview produk lagi, yaitu salah satu produk masker dari Himalaya. Nah, pasti udah gak asing lagi ya produk ini tuh di kalian, pasti udah pada tahu kan. Kalaupun belum tahu, di sini aku mau membahas dan gimana sih masker ini dan sebagus apa masker ini. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi langsung aja kita ke review produknya. Yang pertama ini aku mau bahas dulu packagingnya. Si packaging Nimes Himalaya ini kayak gini depannya. Bentuknya tuh tube dan dibalut dengan warna yang hijau segar gitu. Kalau menurut aku tutupnya juga warna hijau. Jadi si Himalaya Nimes ini membantu merawat kulit yang berjerawat, mengandung limba dan kunyit, lalu dia juga fungsinya untuk membersihkan dan menjaga kulit sehat. Dan yang aku beli ini netonya 100 ml ya, kayak gini. Dan untuk harganya juga sangat menurut aku lumayan murah. Ini tuh sekitar 30-40 ribuan gitu, tergantung kalian belinya di mana. Dan di belakang packagingnya kita bisa melihat beberapa informasi seperti BPOM, juga bisa melihat expirednya di sini. Kalau di sini expirednya masih lama ya, 2022. Klaimnya sendiri si masker Himalaya ini membantu mengatur sekresi minyak berlebih, membersihkan pori-pori yang tersumbat dan merawat kulit berjerawat. Limba terkenal dengan sifat pembersih dan antibakteri dikombinasikan dengan kunyit dan fuller earth yaitu multani niti, menyejukkan kulit, memperbaiki tekstur kulit dan menjadikan kulit kita tuh lebih cerah dan lebih sehat. Jadi klaimnya tuh kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat klaimnya di sini. Dan untuk tekstur dan warnanya tuh dia tuh teksturnya seperti ini. Itu teksturnya kayak gini. Dan dia tuh ada mengandung minyaknya juga. Dan juga dia tuh teksturnya padat. Warnanya tuh warnanya tuh hijau ke abu-abuan. Dan untuk aromanya sendiri ini bau kunyit teka banget sama si baunya ini. Ini tuh wangi menurut aku. Dan tekstur masker yang kayak gini tuh bisa mengering. Nah, kayak gini. Aku suka banget sama wanginya. Karena beneran sewangi itu. Dan untuk cara pakainya di sini juga aku ada video yang lagi pakai masker ini. So, langsung aja kita ke videonya. Ini muka aku udah di scrub dan sebelum pakai maskernya dikocok dulu biar enggak menggumpal. Soalnya kan dia tuh mengandung minyak, jadi minyaknya suka bleber gitu kalau enggak dikocok. Langsung aja aplikasiin ke seluruh wajah, bisa juga diaplikasiinnya hanya di bagian-bagian yang terkena jerawat ataupun yang beruntusan. Langsung aja diaplikasiin aja ke seluruh wajah dan diratain. Kalian bisa ratain pakai kuas. Kalau aku sih lebih suka pakai jari ya, karena lebih simple aja. Nah, kalau udah seperti ini, udah rata kayak gini, kalian bisa tunggu sekitar 10-15 menit. Oke, guys. Nah, ini udah kering maskernya. Buat senyum pun kayak udah susah karena bener-bener ketarik gitu.
Dan bisa kalian lihat di bagian hidung aku, dia tuh kayak beneran menyerap minyak dan masuk ke dalam pori-pori. Dan aku mau langsung aja bilas pakai air biasa. Ini hasilnya, muka aku setelah beres cuci muka kelihatan banget lebih cerah dari sebelumnya. Dan ini tuh super duper fresh banget ya. Sesuka itu sama hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, menurut aku si Nimes ini, dia tuh tadi mengklaim membantu mengatur sekresi minyak berlebih. Untuk klaimnya, menurut aku ini benar banget, karena ini tuh bisa bikin kulit aku tuh jadi lebih matte, tapi melembabkan juga ya, jadi bukan kayak matte yang kering banget gitu, bukan. Jadi bikin kulit kita juga lebih halus teksturnya. Dan sejauh ini di kulit aku yang normal to oily juga ini bagus banget, karena kulit aku tuh berminyak, jadi sangat membantu untuk menahan minyak berlebih. Lalu dia juga bilang membersihkan pori-pori yang tersumbat dan merawat kulit berjerawat. Sebenarnya ini juga bener banget sih, menurut aku setuju banget, karena waktu si maskernya tuh mengering, dia tuh beneran masuk ke dalam pori-pori kita, jadi bisa dilihat dari hidung aku. Dia tuh kalau menurut aku ya, jadi lebih masuk ke bagian terdalam kulit ya, kayak di bagian hidung dia tuh apa ya, kelihatan banget si minyak-minyak yang ada di hidung aku tuh keangkat gitu, jadi menyerap minyak juga di area T-zone, dan wah itu bagus banget. Jadi pokoknya bikin muka aku tuh lebih matte dan lebih halus juga sih, dan mengangkat minyak pastinya. Aku suka banget karena kulit aku tuh oily. Lanjut, di sini juga klaimnya tuh merawat kulit yang berjerawat. Ini tuh sebenarnya waktu aku beli, karena aku tuh pengen nyembuhin berapa jerawat yang ada di muka aku dan beruntusan yang ada di jidat aku. Dan setelah aku beli, ini tuh emang beneran ngaruh banget sih menurut aku. Jadi kalau misalkan ada jerawat yang misalkan masih merah ya, dipakein pakai masker ini langsung rada-rada perih gitu, jadi cekit-cekit gitu rasanya. Tapi mungkin ini tuh suatu reaksi ya, si produknya tuh emang bekerja. Terus juga katanya dia menyejukkan kulit wajah kita, ya emang bener banget. Jadi pas udah dibilah tuh, jadi kulit aku tuh lebih segar banget dan fresh banget. Lanjut, di dalam klaimnya juga dia bisa mencerahkan kulit dan menjadikan kulit lebih sehat. Menurutku ini tuh emang betul banget kalau misalkan kalian pakainya tuh rutin, kayak seminggu 1-2 kali dipakainya, itu bakal ngaruh banget dan itu bakalan bagus banget di kulit kalian ataupun di kulit aku juga ya. Mungkin kalau misalkan pemakaian lebih lanjut lagi harus rajin pakainya, jadi kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan jerawat pun bisa. Jadi itu tadi klaimnya, dan itu bener banget ya, udah aku rasain selama pakai si Nimes ini. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan aku baru pakai ini, dan aku lagi rajinin juga maskeran pakai ini. Emang bener-bener bikin kulit aku tuh lebih cerah, lebih jerawat, kayak beruntusan kayak gitu, jadi lebih berkurang dan lumayan mengangkat minyak yang berlebih di kulit aku. Dan semua klaimnya tuh itu bener banget, so kalian harus cobain pakai masker ini. Ini beneran bagus, dan aku sayang banget baru pakai ini. Maksudnya kayak maksudnya tuh kayak kenapa nggak dari dulu-dulu aja gitu aku pakai masker ini. Emang aku udah tahu sih dari dulu, cuman aku belum pakai produknya dan masih kayak ragu-ragu gitu. Dan waktu kemarin aku sempet beruntusan dan jerawatan tuh, langsung aku beli tanpa harus mikir 2 kali. Nah, jadi itu tadi review aku tentang produknya si Himalaya.
So, buat kalian yang belum subscribe, coba untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Dan jangan lupa untuk di like, komen. Buat kalian mau request video, boleh komen di bawah. So, see you on my next video. Bye-bye.